Pokoknya keren banget. Ini si Drag Boss. DJ Una baru-baru ini bikin heboh usai disawer di salah satu daerah di Sulawesi Selatan. Hal tersebut menyita perhatian banyak publik. Pada video yang beredar, DJ Una terlihat asyik bergoyang mengikuti irama musik. Beberapa saat kemudian, seseorang pria yang menghujani DJ Una dengan lembaran uang. Sementara beberapa orang tampak sibuk memungut uang yang berhamburan di lantai, tempat hiburan tersebut ternyata di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Ada juga pria yang memberikan saweran kepada DJ Una. Ia memegang segepok uang dan memberikan lembar per lembar kepada DJ Una yang sudah mengadahkan tangannya itu. Tak hanya uang, ada juga seorang pria bertopi memberikan gelang emas. Ia langsung memakaikan perhiasan tersebut di tangan DJ Una. Usai manggung, DJ Una lalu mengumpulkan uang yang diterima dari sawerannya di atas kasur. DJ Una berpose tiduran di atas uang pecahan dari Rp100.000 dan Rp50.000. DJ Una yang memakai piyama berwarna hijau terlihat semringah. Ia juga sempat mengaduk tumpukan uang yang diduga bernilai ratusan juta rupiah itu. Dalam video TikTok yang diunggah @itscccc itu, tim DJ Una tampak menghitung uang saweran tersebut. Mereka pun takjub dengan rezeki yang didapat. Setelah dihitung, uang saweran tersebut berjumlah Rp84.550.000. Hal itu belum termasuk saweran gelang emas yang didapat DJ Una dari pria bertopi di atas panggung. DJ Una juga pun girang, ia salut dengan orang-orang Sidrap yang menyambutnya dengan antusias.